menentukan pagi ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mas Girindra. Halo, selamat pagi Mas Giri. Selamat pagi. Iya, Mas, silakan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan sepanjang hari ini. Iya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Nunukan. Saya Indra, perakirawan cuaca bagi Nunukan, akan menyampaikan update perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan yang Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah, serta update perakiraan tinggi gelombang wilayah pelayanan perairan Kalimantan Utara yang berlaku tanggal 24 Januari 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Secara umum pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan diprediksi cerah berawan. Kemudian pada sore hari, kondisi cuaca diprediksi berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di beberapa wilayah kecamatan. Selanjutnya pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan diprediksi cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Namun diprediksi terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat petir yang terjadi di wilayah Kecamatan Lumbis. Sementara itu, untuk arah angin diprediksi bergerak dari arah barat laut hingga timur laut 10 km per jam, di mana suhu udara diprediksi berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara diprediksi berkisar 75 hingga 90%. Untuk selanjutnya, perakiraan tinggi gelombang perairan Kalimantan Utara, di mana arah angin diprediksi bergerak dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori gelombang rendah serta kondisi cuaca di wilayah perairan cerah berawan. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nunukan serta perakiraan tinggi gelombang wilayah pelayanan perairan Kalimantan Utara. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Ya, selamat beraktivitas dan selamat bertugas untuk Mas Girindra.